Mana rajamu, Maisa Surah dan Lembusora? Kurang ajar, lancang kamu! Ya. Rajamu yang berani lancang melamar calon istriku di Kayana Dewa! Ayo semua, hajar mereka! Aku mau menghukum kalian. Siapapun yang berani mengusik calon istriku, akan kubinasakan. Dengan satu tangan.
Pancasura. Diutus Batara Guru untuk menyampaikan hadiah yang telah dijanjikan. Bau bacin siluman sapi yang bernama Maisasura dan Rembusura sudah sampai ke kayangan. Artinya, kamu dan kakakmu Subali berhak menerima Dewi Tara sebagai istri. Sebenarnya kakak Subali lah yang lebih berhak daripada hamba Gusti Batara. Tapi... terserah kalianlah bagaimana mengaturnya. Yang penting Dewata tidak pernah ingkar janji. Kuserahkan Dewi Tara kepadamu. Anila, di sini kamu tidak boleh bandel. Jangan mentang-mentang anak dewa, terus boleh berbuat seenaknya. Di sini kamu termasuk anak buah Sugriwa dan Subali. Paham, Romo? Dan satu lagi, jangan terlalu banyak melawak. Di sini kamu termasuk salah seorang pemimpin. Kurang pantas kalau seorang pemimpin sering melawak seperti Bandagina. Nah, Sugriwa, selamat tinggal. Selamat berbahagia dengan istrimu, Dewi Tara. Yeah!
sakit, Sugriwa. Kamu kira aku tidak bisa membebaskan diri dari sumbatan batu di pintu gua? Kakang, saya hanya hati lebih busuk dari siluman, Sugriwa. Kamu tidak pantas menyandang nama sebagai putra pegawai utama. Kelakuan bukan kelakuan Dinawa. Kelakuan kaum Tiu. Sabar, Kakang. Tega kamu mengkhianati kakak kandungmu sendiri demi untuk mendapatkan seorang bidadari. Sabar, Kakang. Demi Hyang Tunggal, saya hanya menjalankan perintahmu. Kau menyalahi perintahku, Sugriwa. Kamu sengaja menutup pintu gua. Padahal akulah yang memenangkan pertarungan. Tapi kamu, kamu malah sengaja mengurungku dalam sarangnya. Kakang, saya melihat darah putih dan darah merah bercampur mengalir keluar dari pintu gua. Dan perintahmu, kalau darah putih yang mengalir, berarti kakak telah tewas. Apakah saya salah kalau kemudian saya menutup pintu gua itu? Dusta! Kau mengarang cerita, Sugriwa! Sekarang terimalah hukumanku! Buang nafsu angkaram. Ada masalah bisa dibicarakan. Kita buktikan dulu. Apakah ucapan Sugriwa benar atau salah? Jangan ikut campur, Anila. Apa kamu mau aku lemparkan keluar bumi? Jangan. Jangan. Nanti saya dimarahi oleh Narada. Karena tugas saya untuk mengabdi kepada Bunda Sugriwa. Yang akan menjadi istanaku. Kalau kamu melanggar, aku akan menghukummu lebih berat lagi. Semoga hatimu akan terbuka, kakak. Dewa, nasib apa lagi yang harus aku mainkan? Mau daging dibakar. Thank you.
aku terpaksa membunuh kalian sebab kalian juga telah membantai bangsaku, bangsa Kera. Ibu, kemana saja kamu, nak? Ibu terus mencari-cari kamu. Maafkan saya, Ibu. Maafkan saya. Anakku, pada saatnya nanti, kamu harus mencari kedua pamanmu. Mereka bernama Subali dan Sugriwa, adik kandung ibu. Wajah mereka mirip ibu atau seperti saya? Seperti kamu, tapi entah sekarang mengapa saya seperti ini. Apa karena dosa ibu di masa lalu? Kenapa saya harus menanggungnya? Tidak, anakku. Orang hanya menanggung dosanya sendiri. Dalam karma pala, kita akan kembali hidup menjadi lebih baik atau lebih hina adalah karena perbuatan yang kita lakukan sendiri. Anjani! 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 Sekarang waktunya. Sekarang kami ditugaskan untuk menjemputmu. Harus pergi. Kamu akan diasuh alam semesta. Ibu asuhmu adalah hutan belantara. Ayahmu adalah bayu yang setiap saat menimang dan menghembuskan hawanya yang sejuk. Jangan menangis, Ibu. Kata ibu, di surga tidak ada orang yang menangis. Selamat tinggal, anakku.
Pasti dia ksatria yang ceritakan Kala Dungkul. Tapi mana satunya? Yang perempuan itu cantik sekali. Kakak Rahwana pasti akan senang mendengar berita ini. Kita mandi sesudah Laksmana selesai, Kanda? Iya. Badan saya gatal karena ada daunan untuk atap itu. Iya? Laksmana? Aku ingin tahu apa dia juga tampan. Sungguh, Tuan, saya tinggal di desa yang ada di pinggir hutan ini. Hampir semua lelaki desa itu menginginkan saya takut, Tuan. Iya, kamu akan aku tolong. Tapi lepaskan dulu peganganmu. Belum saya, Tuan, saya takut. Kembali ke wujudmu semula, perempuan. Dia sudah kangen padaku. Kakang! Kenapa, Nimo? Kangen ya? Kangen dasmu. Ada orang yang berani menganiaya aku. Lihat nih. Kurang ajar. Siapa yang berani menyentuh istriku? Dia seorang satria bagus yang mau berbuat kurang ajar padaku. Dia memeluk aku dan mau memperkosa aku. Itu lebih kurang ajar lagi. Di mana dia? Di air terjun, dekat alas Kandawa. Cepat balaskan sakit hatiku, Kang. Tapi dia sangat sakti. Siapa yang mampu menandingi kesaktian Kalanusana? Tunggu di sini. Aku akan bereskan dia. Apa perlu? Aku bawakan isi dadanya untuk kamu makan. Sudah cepat. Belum tentu kau bisa menang. Iya nih. Ya. Maaf, Nini. Apa lagi? Namanya siapa, Nini? Saya takut salah bunuh. Kalau tidak salah... Laksmana? Sudah cepat? Iya. Laksmana! Kamu yang namanya Laksmana! Kalau iya mau apa? Yeah.
Yunda Laksmana kan ya? Ada apa kan? Ada yang dari Yunda Laksmana. Dia mengganggumu, Dinda? Kelihatannya ada kawanan Denawa yang ingin mengganggu kita, Kanda. Waktu saya habis mandi tadi, ada Denawa perempuan yang menggoda saya dengan tipu dayanya. Tapi berhasil saya usir. Lalu muncul Denawa lelaki yang tadi. Mungkin ada yang merasa terganggu kita menetap di sini. Telaga Semala adalah jangkrik mereka. Kedua orang ini pengasuhku. Melihat nasib anak asuhku seperti itu, Paman dan Menda mencari di mana Telaga Semala itu. Bagaimanapun, Paman ikut merasa bersalah sampai timbulnya bencana kutukan yang menimpa kalian. Akhirnya kami berhasil menemukan telaga itu. Kami yakin karena melihat Nini Anjani sedang amatir raga di tepiannya. Lihat Menda, pasti itulah telaganya. Gusti Begawan memerintahkan Nini Anjani untuk melakukan apa di tepi Telaga Sumala. Bagaimana kalau kita mandi? Ayo, ayo, ayo. Kita berhasil, Kakang. Lihat tubuhmu berbulu semua dan wajahmu seperti monyet tua. Kamu juga berubah, Nenda. Tapi aku tidak yakin. Kepalamu yang kotak bisa dihinggai berambut, botak. Dan aku juga tidak yakin kau bisa diterima di dunia monyet. Den Subali, dari tadi Paman tidak melihat Den Guarsa. Den Subriwa, jangan sebut nama itu lagi. Dia itu telah mengkhianatiku. Dia berniat ingin membunuhku. Berarti? Kok begitu ya? Ada kesalahpahaman antara Subriwa dan Subali. Ya, namanya juga kakak beradik. Biasa. Anila! Anila!
Anila! Sugriwa? 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 Mana Sugriwa? Sugriwa, kamu tinggal di mana? Seluruh hutan di Rimba ini adalah rumahku. Aku tidak pernah kesepian, Paman. Bagaimana dengan Kanda Subali? Dinda Tara? Apa dia sudah hamil? Dan Sugriwa? Dan Sugriwa? Siapa kamu? Saya Jembawan, Den. Paman juga kena kutuk. Ini tidak adil. Paman tidak punya kesalahan apapun dalam urusan cupuman itu. Bukan, Den. Kami memang sengaja melakukannya. Kami? Iya. Saya dan Nenda sengaja mencari telaga Sumala itu, kemudian kami mencebur di sana. Lalu kami mencari Aden berdua. Sugriwa! Kenapa kau datang ke tempatku? Apa kamu sengaja menantangku? Dengan melanggar larangku, hah? Aku kangen padamu, Kanda. Kepada Nila dan semua rakyat kera di sini. Dusta! Kamu sengaja mau merebut kekuasaan dari tanganku, hah? Dan kamu mau mengajak Anila dan Jembawan untuk berkomplot. Biarkan dia membunuh saya. Minggir, Paman. Minggir. Nanti Paman yang akan kena malapetaka. Dia ini tega membunuh siapapun yang dia benci. Dia akan membunuh saya adik kandungnya sendiri, Paman. Minggir, Paman. Biar dia puas. Aku siap menjadi tumbal untuk kepuasan hidupnya. Subali, ayo, bunuh aku. Saja aku, Kanda. Biar kamu puas. Tidak! Aku lebih puas kalau kamu mati perlahan-lahan. Sebagaimana kamu pernah merencanakan aku mati di dalam gua. Terkurung pelan-pelan. Dulu juga, Sugriwa pernah diajak sampai setengah mati. Sebenarnya, saya tidak tega, Jembawan. Mereka hanya takut pada risiko utama. Jika waktu yang akan membunuhmu, Sugriwa. Duh, Dewa Tago. Kenapa dia jadi begitu berubah? Sentuhlah hati saudaraku itu. Sadarkanlah kalau dia telah melakukan kekeliruan.
Dia benar-benar ksatria yang sakti, Kanda Maharaja. Tapi terus terang, wajahnya memang sangat tampan. Lalu kamu merayu dia? Iya. Tapi dia menghajarku sampai aku babak belur begini. Hebat. Kalau dia sampai mampu mengalahkan dirimu. Saya juga melihat ksatria yang satunya lagi. Dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Lebih cantik dari Dewi Setiawati. Dari ceritamu, sudah mampu membangkitkan rencanaku. Apa mereka masih di hutan Gandawa? Tidak jauh dari situ. Tidak mau coba? Nanti saja, Kanda. Bunda harus mana? Kamu ikatkan di mana? Itu di sana. Ada apa, Dinda? Tanggalkan kejang itu, Kanda. Bulunya bagus, seperti di peradaban emas. Saya ingin memelihara dia. Tunggu ya. Lasmana tidak akan pernah memiliki pikiran yang tidak senonoh terhadap Yunda Dewi. Adapun saya tidak mau pergi mencari Kanda Rama, karena saya punya tanggung jawab menjaga Yunda Dewi atas titah Kanda Rama. Baik, saya akan mencari suami Yunda. Saya akan mencari Kanda Rama, tapi pesan saya, jangan sekali-sekali Yunda Dewi keluar dari lingkaran ini.
apapun yang akan terjadi. Saya seteguk air. Tenggorokan saya tercekik oleh rasa haus. Masih jauhkah sebuah desa dari tempat ini? Saya haus sekali. Tunggu sebentar ya, Kek. Sebenarnya saya tidak boleh. Tapi... sakit. Ternyata Tuan Putri sakti sekali. Dan dilindungi oleh Dewata, saya hampir terkena ajian itu. Saya baru mau bicara agar kakek tidak melewati garis ini. Sakit, Kek? Ini, Kek, saya lemparkan lahang air ini. Jangan, jangan. Saya tidak bisa menangkapnya. Nanti jatuh malah tumpah. Sodorkan saja ujung bumbungnya. Kamu akan menderita atas perbuatanmu ini, Ksatria. Campkan itu. Sinta, ini yang saya takutkan, Tenerama. Dewata Agung, cobaan apa lagi yang harus saya terima? Bertubi-tubi engkau menguji ketabahan saya. Ksatria, kalian mencari seorang wanita? Benar, benar, Garuda.
Dia istri saya. Namaku Jatayu. Aku terluka parah karena melawan Raja Raksasa yang menculik istri tuan. Boleh saya tahu nama tuan? Saya Rama Wijaya, putra Dasarata. Kami dari Ayudhya. Oh, sungguh aku berbahagia bisa bertemu denganmu, Dewa. Saya sahabat ayahmu, istrimu diculik Rahwana dari negeri Alengka. Terima kasih atas pertolonganmu, Paman. Rahwana, kita kejar ke Alengka Kanda. Kita hajar raksasa keji itu. Iya. Saya harus merebut kembali hak saya. Bagaimanapun saktinya Rahwana. Saksikan, Dewa. Aku bersumpah. Aku akan membunuh Rahwana yang telah mencuri istriku. Ya! Itu. Bau mukulnya jangan perut. Tadi paman bilang boleh menyerang mana saja. Iya, tapi jangan perut. Dia akan menjadi seorang pahlawan yang tangguh. Angkada! Saya cuma bercanda, Bopo. Kalau latihan, jangan sambil bercanda. Nanti ilmu yang masuk ke dalam ingatanmu akan kacau. Kamu tidak apa-apa, Dila? Tidak apa-apa, Gusti. Perut saya memang lagi mules. Hei, siapa kamu? Saya Sugriwa dari Gua Kiskenda. Kakakku yang menyiksa aku seperti ini. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan saya. Sebentar. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu disiksa oleh kakak kandungmu sendiri. Bagaimana kejadiannya?
Sebenarnya ini hanya salah paham. Salah paham? Karena Subali tidak pernah mau mendengarkan penjelasan saya. Dia mengira bahwa saya berniat mengkhianatinya. Lalu bagaimana kejadiannya? Sewaktu kami mendapat tugas dari Dewa Tahu, ada sesuatu musuhnya yang telah berbuat kejahatan kepada Dewa. Kada Subali menyuruh saya menunggu di luar gua. Dia berpesan, kalau yang mengalir darah merah, artinya kedua musuhnya yang kalah. Tapi kalau darah putih yang mengalir, artinya Kada Subali tewas. Dan saya harus segera menutup pintu gua itu dengan batu besar. Kakang, pasti kamu telah mati sampiu bersama musuh-musuhmu. Ternyata kakakmu belum mati. Karena Subali mengira bahwa saya sengaja mau mengubur dia di dalam gua supaya saya bisa memiliki Dewi Tara sebagai pemberian kayangan kalau mampu mengalahkan Maesa Sura dalam musuhlah. Dia mengamuk setelah berhasil menghancurkan batu besar yang kamu tutupkan pada mulut gua. Saya diajar habis-habisan. Lalu, bagaimana sampai kamu bisa terjepit pada batang pohon itu? Itu karena saya tidak tahan menanggung kerinduan saya bertemu teman dan rakyat saya. Saya sering mencuri-curi datang ke Goa Kiskenda. Tapi, suatu saat, Kan Subali memergoki saya. Dan terakhir, tubuh saya dijepit pada dahan pohon. Kamu ingin membalas dendam atas kekejaman kakakmu? Sebenarnya yang saya inginkan adalah bisa bertemu dengan sahabat saya, Anila. Pengasuh saya, Menda dan Jembawan. Serta seluruh rakyat Kiskenda. Dan istrimu Dewi Tara, bukan? Iya. Saya sudah terlanjur mencintai Dewi. Saya bisa mengerti bagaimana perasaanmu, Sugriwa. Sama seperti aku. Istriku pun mencuri orang. Maaf. Seorang raja dari negeri Alengka telah menculik istriku. Oh ya, kamu tahu di mana letak negeri itu? Sebuah negeri besar di seberang Laut Selong, Gusti. Raja berhati jahat itu pernah dikalahkan oleh Kala Subali. Tapi karena kepandaiannya bersandiwara, dia diampuni. Bahkan, dia diberi ajian yang sangat sakti yang bernama Pancasona. Hamba sanggup membantu Tuan dengan semua rakyat Gua Kiskenda, Gusti. Tapi, kalau hamba berhasil merebut kekuasaan itu dari Kanda Subali. Datanglah ke negerimu itu. Kami akan membelamu. Oh,
menantangku, Sugriwa? Oh, pasti dua kesatria itu yang telah membebaskanmu dari hukumanku. Mereka tangan dewata yang membebaskan orang yang hukum secara semena-mena. Aku menuntutmu, Kanda, untuk membersihkan namaku dari tuduhan yang kau timpakan kepadaku. Kamu tidak pernah jera, Sugriwa. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Aku lebih rela mati dengan kepastian yang jelas bahwa aku tidak pernah bersalah. Bahwa aku tidak pernah secuil pun berniat untuk mengkhianatimu, Kanda. Apalagi melakukan kelicikan. Selama ini aku harus menanggung tuduhan keji yang kau timpakan kepadaku. Di samping aku harus menderita siksaan yang tak terperikan sakitnya bertahun-tahun. Dengarkan, rakyat Bukis Kenda, bahwa rajamu lah yang melakukan kelicikan. Dia sengaja menghukumku supaya hadiah dewata bisa dia kuasai sendiri. Tidak. Aku yang akan disebali bahwa sebenarnya kamu lah yang serakah. Kamu ingin menjadi raja di Gua Kiskenda ini dan menyuntik Dewi Tara untuk menjadi istrimu tanpa ada orang kedua. Lalu untuk membenarkan tindakanmu, kamu menuduhku berbuat lancung. Kamu sengaja menutupi telinga untuk tidak mendengarkan penjelasanku, Kanda. Kekejaman Tuhan sudah seperti binatang. Ada urusan apa Tuhan mencabut urusanku? Aku tidak bisa melihat segala sesuatu yang berlebihan. Tindakan resik pada adik kandung sendiri sudah melewati batas kepatutan seorang resi. Artinya Tuhan merasa lebih pantas untuk menghadapiku. Aku semakin yakin bahwa Sugriwa adalah kebenaran yang tertindas. Dan aku terlahir untuk menjadi kepanjangan tangan orang-orang tertindas. Akan Sugriwa. Begitu tubuhnya jatuh ke tanah, maka dia bisa hidup kembali. Ikut campur dalam urusan kami. Kau telah membunuh orang yang tidak pernah punya kesalahan kepadamu. Bukan aku yang membunuh Resi Subali. Panah Gua Wijaya akan kembali padaku kalau kau tidak berdosa. Apa ada manusia yang suci dari dosa? Dia yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan dia yang cepat menyadari kesalahannya sendiri, kemudian menghentikannya dengan minta maaf. Siapa sebenarnya kamu? Aku Rama Wijaya dari Ayodhya Pala. Aku melihat aura Wisnu menyelimuti dirimu. Artinya, aku benar-benar pernah
berdosa. Sugriwa, kemarilah, Griwa. Maafkan aku, Griwa. Sebenarnya, ucapanmu itu benar, Sugriwa. Memang cairan darah putih. Itu berarti otak dari Mahisasura dan Mahisasura. Nafsu dan keserakahanku membuat semua kebenaran menjadi lumat karena amarahku. Dan pada akhirnya timbul keinginanku untuk menguasai negeri Gua Kiskenda, juga istriku Tara. Tanpa ada kamu yang merecokiku, maukah kamu maafkanku, Griwa? Saya telah berusaha untuk memaafkan Kanda sejak pertama Kanda mengusir saya. Kanda. Bapak. Tara istriku dan Anggada anakku. Rupanya Dewa telah menagih kematianku lewat tangan Wisnu. Tidak ada yang mampu menghentikan laju kematian yang sedang mendatangi seseorang. Tidak juga aku. Sugriwa akan menggantikanku untuk menjadi suamimu, sebagaimana dulu pernah mendampingi kamu dalam joli perkawinan sebelum kedatanganku. Kamu mengerti istriku? Bapak. Karena kematian Bopo adalah suratan Sang Dewata, maka tidak boleh ada dendam dalam hatimu. Baik kepada Gusti Rama Wijaya maupun kepada pamanmu Sugriwa. Bahkan aku minta kamu memanggil namanya dengan sebutan Bopo. Kamu mengerti, Agada? Hamba mengerti, Bopo. Sugriwa, kamu harus menggantikan aku menjadi suami dan ayah dari anakku. Dan perintahlah rakyat Gua Kiskenda ini dengan adil dan penuh kasih sayang. Baik, anak.